Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Banuraya Malam, pemirsa. Program Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa atau BSMSS tahun 2024 di Dusun Cigelang, Desa Pamulihan, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat resmi dibuka PJ Bupati Sumedang. Program BSMSS atau Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa yang merupakan program kerja rutin Kodam 3 Siliwangi, terutama Kodim 0610 Sumedang, pelaksanaannya dipusatkan di Dusun Cigelang, Desa Pamulihan, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Sasaran pembangunan dalam program BSMSS kali ini adalah pembangunan dan perbaikan jalan desa, irigasi, Ruti Lahu dan beberapa fasum warga di sekitar lokasi. Penjabat Bupati Sumedang Yudia Ramli mengatakan program ini merupakan suatu perwujudan bakti TNI kepada rakyat. BSMSS ini harus dijadikan momentum kebangkitan TNI dan rakyat dalam pembangunan di daerah agar kesejahteraan yang merata dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya di daerah-daerah yang selama ini kesulitan akses jalan. Jadi hari ini saya sudah hadir di Desa Pamulihan, Kecamatan Pamulihan bersama Pak Dandim nih. Ini membuktikan bahwa di Sumedang itu tinggal kita gerakan saja terstimulasi semua itu, asal pemerintahnya juga bergerak, jangan tidak bergerak. Masyarakat Sumedang adalah masyarakat yang someah, masyarakat yang punya inisiatif, yang kreatif, dan masyarakat Sumedang insya Allah akan punya jiwa bela negara ya dengan mengadakan kegiatan seperti ini. Yudia berharap program BSMSS TNI ini dapat mengangkat eksplorasi daerah yang tadinya terisolasi menjadi daerah yang produktif dengan kemajuan ekonomi hasil bumi, alam maupun tingkat SDM-nya. Diki Guntara, Bandung TV.